Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'nim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa badiga wa jahillah wa radatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama adalah tentang sholat sunnah qobliyah Jumat. Ada yang bertanya, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Saya tanya dulu sebelum saya jawab, bapak-bapak biasanya sholat sunnah qobliyah Jumat atau tidak? Kapan sholat sunnah qobliyah Jumat itu? Sebelum asar. Sebelum asar. Ya iyalah, pasti sebelum asar. Karena apa? Ada yang bingung. Dalam sebuah pamflet yang dipost di IG, ada yang kaya-kaya seakan-akan ngece amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Ada kalimat seperti ini, saat umur berapa kamu tahu kalau sholat Jumat itu tidak memiliki sholat sunnah qobliyah? Jadi seakan-akan orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah itu gak pinter alias bodoh. Kan gak penting aslinya seperti itu. Padahal ulama tentang masalah ini memang ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Makanya saya sampaikan, karena kita ini adalah salah satu kelompok yang melaksanakan itu. Jadi biar apa, seakan-akan kita enggak punya dalil gitu loh, biar enggak seperti itu. Makanya saya sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dikatakan ma sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, min hadithi Abdullah ibni Zubair, dari hadis Abdullah bin Zubair, dikatakan ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha raka'atani. Semua salat fardu itu pasti diikuti oleh salat sunnah qobliyah dua rakaat. Subuh misalnya, ada apa enggak qobliyahnya? Ada. Bahkan keutamaannya luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ustaz, saya datang ke masjid, salat subuh sudah dilaksanakan. Apakah saya boleh qobliyahnya setelah sholat subuh? Halo, boleh apa enggak? Halo? Boleh? Boleh. Karena sholat sunnah qobliyah ini waktunya sama dengan waktu subuh. Misalkan qobliyah subuh. Cuma kalau ditanya yang paling afdol, waktunya adalah setelah azan sebelum iqomah. Itu waktu yang paling afdol. Makanya diceritakan Nabi pernah sholat subuh. Tiba-tiba ada sahabat yang ikut sholat subuh. Nabi ruko, sahabat ikut ruko. Nabi duduk, sahabat ikut duduk. Nabi salam, ikut salam. Ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata sahabat ini berdiri. Ini kebetulan sholat subuh. Allahu Akbar. Dibiarkan oleh Nabi sampai selesai. Ditanya, hei sahabat, kamu sholat apa? Ternyata jawabannya, saya sholat sunnah qobliyah, tadi belum sempat ya Rasulullah. Sudah selesai. Tapi kalau misalkan dilakukan di tempat-tempat yang orangnya tidak begitu paham masalah ilmu fikih, ya jangan keseringan sholat qobliyah dilakukan setelah subuh terus. Karena kadang-kadang pemahaman dari orang-orang setelah sholat subuh gak ada sholat sunnah. Betul? Makanya ya sekali-sekali ya datangnya itu awal, datang kok mesti masbuk ya.
rumah di depan masjid lo masbuk. Ya. Kecuali rumahnya jauh itu pantas. Wong di depan masjid masbuk. Bahkan kadang-kadang malas datang ke masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juga ada sebuah hadis yang sangat panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaik al-Ghatafani. Datang sahabat bernama Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Nabi sedang khutbah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asallaita raka'ataini qabla an taji'a. Sulaik itu ketika datang langsung duduk. Enggak salat. Kondisi pada waktu itu khutbah Jumat, Nabi sedang khutbah. Ditanya oleh Nabi, wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat tadi saat kamu datang ke masjid ini? Sulaik mengatakan, la, belum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fasolli rokaataini wa tajawwaz fihima. Sholat dua rokaat dan ringankan bacaannya. Sulaik masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Makanya kalau misalkan kita datang khutbah itu lagi berlangsung, sholat qobliyah. Kadang-kadang ada yang komplain, yang protes, Ustaz khutbah itu wajib mendengarkannya, sholat qobliyah sunnah, harusnya duduk, gak usah komplain, karena yang nyuruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa. Jadi setiap sholat fardu pasti ada qobliyahnya. Subuh ada benda? Ya. Duhur ada benda? Berapa rokaat duhur? 4. 2 rokaat sunnah mu'akkadah, 2 rokaatnya sunnah ghairu mu'akkadah, totalnya 4. Yang kita lakukan kan cuma 2 rokaat biasanya. Yang kita lakukan itu yang mu'akkadah, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Sebelum asar, ada benda? Berapa rokaat? 4. Yang biasa kita lakukan cuma 2. Sebelum maghrib ada benda? Ada. Berapa rakaat? 2. Sebelum isya ada benda? Berapa rakaat? 2. Ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi itu tertinggal, diqadha oleh Nabi. Berkali-kali ini saya sampaikan, coba bersama-sama, apa saja 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum. 2 rakaat sebelum. 2 rakaat setelah. 2 rakaat setelah. 2 rakaat setelah. Totalnya 10. 10 rakaat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan hukumnya sunnah muakkadah. Nabi pernah setelah sholat duhur kedatangan sahabat sampai asar, asar langsung ditegakkan. Nabi ketika pulang selesai sholat asar di rumahnya sholat 2 rakaat, ditegur sama istrinya. Ya Rasulullah, katanya setelah asar gak ada sholat, kok sholat? Ini bukan sholat ba'diyah asar, tapi ini ba'diyah duhur yang saya kerjakan karena tadi ada tamu. Faham sampai di sini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.